Okey, bagi idea of limit ataupun dalam bahasa Melayu limit tu had lah, idea of had. Okey, kita ada beberapa contoh untuk selesaikan berkenaan dengan had ni. Okey, saya kat sini saya sediakan 4 contoh. Okey, contoh yang pertama adalah contoh persamaan linear. Okey, yang A tu 3x tolak 4 adalah linear equation, persamaan linear. Jadi kalau had x menghampiri 2 bagi 3x tolak 4, so jadi saya jadikan x tu sebagai bracket dan kita substitute masukkan nilai x menghampiri 2 ke dalam bracket. Okey, dan kita simplify 6 tolak 4 sama dengan 2. Alright. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, apabila kita tengok dalam bentuk fraction dan jika kita substitute nilai x menghampiri 5 ke dalam denominator kat bawah tu, dia akan jadi kosong. So secara logik, nombor bahagi dengan kosong, an error kan? Dia akan jadi error. Jadi kita kena tengok pula kat atas fraction ni yang saya kuningkan tu. Okey, rupanya kita dapat faktorkan dia. Okey, dapat faktorkan x square tolak 25 tu, dapat faktor. Iaitu sebab 25 tu adalah perfect square. Jadi kita akan dapat x macam ni lah, kita faktor. So 25 perfect square bagi 5 kan. So 5 dia punya nombor dia, 1 tambah 1 tolak sebab dia punya x square tolak 25, kita ada dia punya pattern. Okay, simplify, dapatlah x tambah 5. Jadi bila kita dah simplify equation tu, barulah kita dapat substitute nilai x equal to 5 ke dalam equation x tambah 5 ni. Okay, dia idea dia sama. Masukkan nilai 5 ke dalam x. Okay. So, 5 tambah 5 sama dengan 10. Okay. Itu contoh yang kedua. Okay, contoh yang ketiga. Tengok soalan C. Sama juga case. Bila kita substitute nilai 1 ke dalam x, kita akan perhatikan denominator dekat bawah dia akan jadi kosong. So, tak dapat selesai. Jadi kita akan tengok yang dekat atas penyebut tu, rupanya yang warna kuning tu x square tambah 5x tolak 6 dapat difaktorkan. Okey, x square maknanya x darab x. Kita jadikan bracket, dua bracket ke atas, x darab dengan x sama dengan x square kan. So kita boleh guna kalkulator untuk faktorkan ni jika awak nak tidak yakin untuk faktor secara factorization. Okey, kita akan dapati x tolak 1 x tambah 6. Jadi kita dapat simplify equation ni dengan dan akhirnya simplify kepada x tambah 6. Okey, bila dah simplify, barulah kita dapat substitute nombor x menghampiri 1 ke dalam x. Jadi kita isikan 1 dalam x. Okey, maka 1 tambah 6 sama dengan 7. Okey, dan contoh yang terakhir bagi had x menghampiri infinity. Jadi untuk soalan ni kita akan simplify fraction tu dalam bentuk idea macam ni pula. Okey, kita akan determine berapa nombor dalam fraction tu kan, ada 3 kan. Okey, 3 bulatan tu sebagai 3 nombor. Okey, saya bahagikan semua ketiga-tiga nombor tu dengan unknown yang ada dalam equation dalam dia punya pecahan tu, iaitu x. Okay. Sebab x adalah power unknown yang tertinggi sekali kuasa 1 kan, sebab tu kita bagi dengan x saja. Okay, jadi setiap nombor tu kita bahagi dengan x, so dapatlah 7x bahagi x tinggal 7 dekat penyebut atas, dan dekat bawah x bahagi x 1, dan 5 bahagi x kita biarkan dia macam tu. Okay. So itu kita dah simplify. So barulah kita dapat substitute nilai x approximate to infinity. Okay, secara law-nya apabila satu nombor dibahagi dengan infinity, kita akan dapat kosong. Jadi 5 bahagi infinity kosong lah. Gantikan 5 bahagi x tu, 5 bahagi infinity sama dengan kosong. 7 bahagi dengan 1 tolak kosong sama dengan 7. Okay, selesai. So,